tidak ada istilahnya gelar perkara ulang. Yang dilakukan Bareskrim saat ini, yaitu hari ini jam 11, diagendakan jam 11.00, adalah gelar perkara awal. Gelar perkara awal itu apa? Ini hal yang biasa dilakukan oleh Bareskrim dan hal biasa yang dilakukan manakala kita mendapat laporan polisi. Jadi laporan polisi diterima di SPKT, selanjutnya dari SPKT diturunkan kemana yang menangani laporan tersebut, yaitu kalau yang ditanyakan kaitan hari ini adalah laporan polisi kepada saudara Didi dan Aik. Ya, laporan polisi kepada saudara Didi dan Aik. Di mana setelah laporan polisi diterima oleh direktorat, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum, untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ataupun objek yang dilaporkan, kita melaksanakan gelar awal, di mana ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Karena ini untuk kita keperluan mengetahui, penyidik mengetahui apa sih yang dilaporkan, kemudian objek apa yang dilaporkan, barang bukti apa yang disampaikan ini kepada pelapor. Jadi kegiatan hari ini adalah gelar perkara awal. Ya, kita luruskan. Menyikapi situasi yang saat ini terjadi di tengah masyarakat kita, ya, kami tetap menghimbau, mari kita percayakan dengan mekanisme hukum yang berjalan. Karena kita lihat di luar ini terjadi berbagai perseteruan antar pelapor dan lain sebagainya. Kembali lagi terkait laporan polisi yang ada, itu kewajiban penyidik adalah melaksanakan penyelidikan. Di mana setelah penyelidikan itu apakah terjadi sebuah tindak pidana, yang kemungkinan kalau terjadi tindak pidana akan dinaikkan kepada penyidikan. Setelah penyidikan lalu dilengkapi alat buktinya yang ada, apakah itu bisa untuk menetapkan tersangka dan lain sebagainya. Bila mana itu sudah, nanti baru mekanisme hukum yang berjalan. Karena kalau kita lihat sekarang sudah adu argumen di luar, padahal fakta penyidikan belum sama sekali kita dapatkan. Karena baru adanya laporan, kemudian laporan itu juga masih akan kita dalami. Mungkin saja perbuatan itu ada, tapi penyidik harus membuktikan, dan itu kita harus taat kepada Tuhan. Ya, download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.